like, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head is me and you. Pulse speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Azpan Muhammad Nazin dari Universiti Sultan Zainal Abidin Gombak Dak. InsyaAllah hari ini kami telah melakukan program ziarah dan juga program aktiviti sukaneka bersama-sama anak-anak orang asli di Kampung Ari 5. Jadi seterusnya kita akan meneruskan lagi dengan program rehearsal pada petang ini, dan insyaAllah program sepertinya akan dilakukan pada hari esok, insyaAllah. Ya, assalamualaikum. Saya Apik Danish daripada Aswara. Sekarang kita orang dah sampai ke Gua Musang, tapi di Areng 5. Sekarang kalau boleh lihat, kita orang di perkampungan kaum batik, orang asli batik. So, boleh lihat suasana ni. Okay, kita boleh lihat. Hari ini bukan hari first day. Kita akan lihat tempat-tempat ini. Kita akan tengok keadaan macam mana untuk event untuk hari esok. So, kalau kau nak tahu lama je, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih. Hai, nama saya Zain Zaki dan kami Aswara bekerjasama dengan UNIZA untuk menjayakan program kebudayaan dan warisan orang asli batik. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita orang akan ke kampung orang asli. Jadi sekarang ni kita orang tengah load barang-barang apa semua ke dalam lori, dan lepas ni kita orang akan bergerak ke kampung orang asli. Dekat situ sekejap lagi ada macam-macam event apa semua yang kita orang buat. Jadi tengoklah. Hai, okay, kita dalam perjalanan ke perkampungan orang asli. Kita naik lori JAPEM sebab ini adalah pengangkutan yang boleh buat masuk kita ke dalam. Keadaan sekarang agak rocky sikit lah. Okay.